Kasih untuk anak didik kami kelas 8. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang kedua. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita akan melihat di sini apa arti perumpamaan dalam kitab suci. Jadi perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif, kiasan simbolis atau perbandingan, sehingga orang yang mendengar sebuah perumpamaan itu diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Kemudian Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah itu dalam bentuk perumpamaan atau sabda. Nah, dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengar ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, kemudian lebih mudah memahami dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini pengertian dari perumpamaan. Kemudian apa maksud dan tujuan Yesus menggunakan perumpamaan di dalam pengajarannya? Nah, anak-anakku yang terkasih, kita akan melihat di sini perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Yang pertama, perumpamaan yang dipakai oleh Yesus itu menjelaskan tentang kerajaan Allah, biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita tahu dalam kehidupan kita banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang orang-orang tekuni, misalnya berladang, nelayan, berkebun, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, latar belakang masyarakat Yahudi pada waktu itu yang mengikuti Yesus berasal dari golongan masyarakat biasa atau sederhana dan para pendosa yang tidak berpendidikan. Makanya Yesus menggunakan perumpamaan di dalam pengajarannya supaya mereka lebih mudah memahaminya. Nah, anak-anakku yang terkasih, perumpamaan yang digunakan oleh Yesus itu yang kedua, apabila pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan yang berkaitan dengan petani. Contoh, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ladang di antara gandum, kemudian perumpamaan tentang pembajak sawah, perumpamaan tentang penabur benih dan sebagainya. Ini bisa kita baca di dalam kitab suci. Nah, kemudian yang ketiga, apabila berhadapan dengan pendengar, nelayan, apabila berhadapan dengan pendengarnya itu adalah para nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan yang berkaitan dengan nelayan. Contoh, perumpamaan tentang pukat, kemudian perumpamaan tentang jala. Itu bisa kita baca di dalam kitab suci. Nah, anak-anakku yang terkasih, perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Yesus itu untuk mewartakan kerajaan Allah, yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Ini dapat kita baca di dalam Markus bab 4 ayat 3-8. Kemudian dilanjutkan ayat 13-20. Kemudian yang kedua, dapat kita lihat di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Itu dapat kita baca di dalam Matius bab 14 ayat 24-30. Kemudian yang ketiga, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Itu dapat kita baca di dalam Markus bab 4 ayat 26-29. Yang keempat, perumpamaan tentang pukat. Itu dapat kita baca di dalam Matius bab 13 ayat 47-50. Dan yang kelima, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Ini dapat kita baca di dalam Matius bab 13 ayat 44-46. Nah, selain daripada ini masih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Namun di dalam video pembelajaran ini nanti kelima perumpamaan ini akan kita bahas satu persatu. Baiklah anak-anakku yang terkasih, karena di video pembelajaran ini Ibu hanya punya waktu sebentar saja untuk memberikan pembelajaran, maka nanti kalian bisa baca sendiri di rumah kelima perumpamaan ini ya. Ibu sudah siapkan slide-nya, nanti kalian baca sendiri di rumah. Nah, nanti silakan baca di rumah perumpamaan tentang seorang penabur, Markus bab 4 ayat 3-8. Ini sudah Ibu buat di dalam slide ini. Kemudian yang kedua, kalian baca juga, ini masih tentang seorang penabur di dalam Markus bab 4 ayat 13-20. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Itu dapat kalian baca di Markus bab 4 ayat 26-29. Kemudian yang ketiga, perumpamaan tentang
lalang di antara gandum itu dapat kalian baca di dalam Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian selanjutnya yang keempat, perumpamaan tentang pukat itu dapat kalian baca di dalam Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Dan yang terakhir, yang kelima, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga itu dapat kalian lihat di dalam Matius atau baca di dalam Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Nah sekarang ibu akan kita akan bersama-sama melihat makna-makna yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui setiap perumpamaan tadi. Yang pertama, melalui perumpamaan tentang seorang penabur, Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, saya dilanjutkan ayat 13 sampai 20 ingin menyampaikan bahwa perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya akan menghasilkan buah panen yang melimpah, melebihi perkiraan manusia. Oleh karena itu, umat Allah tidak perlu berkecil hati dan putus asa mengalami berbagai kegagalan. Kemudian, perumpamaan tentang benih yang tumbuh itu mau menyampaikan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditabur. Lalu ia akan tumbuh sendiri, bahkan petani sering tidak mengetahui kapan benih itu akan bertunas, berbunga atau berbuah. Demikian pula halnya dengan kerajaan Allah, seringkali tidak bisa kita duga kedatangannya. Semua tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat kedatangan kerajaan Allah. Pada saat yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaannya. Kemudian, yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum itu mempunyai makna bahwa kerajaan Allah itu diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua orang itu bisa selamat. Jadi tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat itu bisa hidup bersama. Dan dengan penuh kesabaran, yang baik ini menuntun yang jahat supaya mereka menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, perumpamaan tentang pukat. Ini mempunyai makna bahwa untuk mencapai kerajaan Allah ibarat pukat yang ketika ditebarkan itu akan mendapat berbagai macam jenis ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang beracun dan bahkan ada yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah juga harus dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain atau merasa diri yang paling baik atau yang paling layak menjadi warga kerajaan Allah, sementara yang lain tidak layak. Biarlah Allah sendiri yang menjadi hakim untuk kita, karena pada akhirnya setiap orang dapat masuk kerajaan Allah sesuai dengan sikap dan perbuatan baik yang pernah ia lakukan semasa ia hidup di dunia ini. Jadi kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang. Dan yang terakhir, makna dari perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga itu adalah untuk mencapai kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah itu sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, manusia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga. Jadi, hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, sekalipun untuk mencapainya seseorang harus rela meninggalkan segala-galanya. Kerajaan Allah itu paling berharga di atas yang kita punyai. Jadi anak-anakku yang terkasih, itulah makna-makna yang harus kita maknai di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui lima perumpamaan tadi ya. Nah sekarang kita akan melihat ini sebagai contoh saja bagaimana kita mengartikan sebuah perumpamaan itu sendiri. Nah, anak-anak bisa lihat di sini perikop kitab suci yang digunakan misalnya Markus bab 4 ayat 3 sampai 8. Kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai 20 itu perumpamaan tentang seorang penabur. Isinya apa? Isinya itu adalah benih yang jatuh di empat tempat yang berbeda. Yang pertama di pinggir jalan, kemudian di semak berduri, kemudian tanah berbatu dan juga tanah yang subur. Kemudian orang yang dituju itu kepada siapa? Semua orang, khususnya para petani atau orang yang bekerja di pertanian atau perkebunan. Kemudian kerajaan Allah sebagai apa? Kerajaan Allah di sini diartikan sebagai proses, seperti proses benih menjadi pohon. Demikian juga kerajaan Allah bertumbuh dalam diri setiap orang dari kecil hingga menjadi besar.
Nah, kemudian apa makna-maknanya yang dapat kita ambil di sini lebih lebih lengkap ya, makna yang dapat diambil. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengarkan sabda Yesus tapi tidak percaya atau menolak Yesus. Kemudian yang kedua, benih yang jatuh di semak berduri itu adalah orang yang percaya kepada Yesus atau menerima kerajaan Allah tetapi tidak dalam dirinya, tetapi di dalam dirinya dipenuhi banyak kekhawatiran atau ketakutan. Kemudian yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang berbatu itu adalah orang yang percaya kepada Yesus atau menerima kerajaan Allah namun imannya tidak dalam sehingga mudah goyah dengan berbagai cobaan. Kemudian yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, kemudian menerima kerajaan Allah, mengimaninya, merawat dan menumbuh kembangkan imannya hingga menghasilkan buah yang berlimpah. Ini adalah contoh cara kita memaknai sebuah perumpamaan. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan melihat sesi terakhir dari video ini, yaitu tugas di rumah. Tugas yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan perumpamaan. Kemudian yang kedua, berikan dua contoh perumpamaan yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pilihlah dua Injil dari keempat Injil yang ada, yaitu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pilih hanya dua saja, kemudian carilah masing-masing dua buah perumpamaan lainnya yang dipakai oleh Yesus. Tidak boleh dari perikop kitab suci yang sudah dibahas di dalam video ini ya. Kemudian yang keempat, apakah kamu bisa dengan mudah memahami maksud ajaran Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan yang ia sampaikan? Kalau mudah memahami, kamu jawab saja iya, kalau tidak, tidak. Kalau iya jawabannya apa, kalau tidak juga sebutkan alasannya. Nah yang terakhir, kerjakan soal yang ada di LKS Agama Katolik. Di situ ada 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari 10 soal pilihan ganda, bagian kedua 10 soal pilihan isian, dan terakhir esai ada 5 soalnya. Itu silakan kelima tugas ini kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh di rumah ya. Ibu harap tugas-tugas ini bisa membantu kalian lebih memahami materi yang Ibu sampaikan secara singkat melalui video pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku yang terkasih, jadi cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan selamat menonton, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.